Peperangan ini tercatat di dalam sejarah sebagai sebuah peperangan besar, di mana tentera Islam yang berjumlah 3,000 orang melawan 200,000 tentera Romawi Nasrani. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Islam menyerang tentera Yahudi yang berperang dengan kelebihan berlindung dari dalam kubur mereka. Orang Islam bergerak dengan pantas dan senyap menghala ke Khaibar mengambil masa hanya 3 hari sekaligus mengejutkan kota itu. Khandaq adalah peperangan umat Islam melawan pasukan sekutu yang terdiri dari bangsa Quraisy, Yahudi dan Ghutfan. Perang ini melibatkan strategi perang yang begitu epik oleh kaum Muslimin, terutama strategi pembuatan parit. Orang Islam menerima mukjizat iaitu boleh memecahkan batu yang keras dengan hanya 3 pukulan.